Assalamualaikum. Selamat tahun baru 2021, Bunda. Masak yuk, Bun. Untuk jenis bahan-bahan dan juga takaran, saya tuliskan di description box ya, Bun. Nah, Bunda, di awal tahun 2021 ini, Bunda mau ngasih challenge nih ke Ayah. Penasaran? Kira-kira kali ini Ayah mau masak apa ya, Bun? Tuh, lihat. Ayah pinter juga ya, Bun, buat mencampurkan semua bahannya jadi satu. Ini Ayah sedang mencampurkan satu telur dalam adonannya ya, Bun. Diuleni, diulen. Uleni sampai kalis. Kira-kira jadi adonan apa ya, Bun? Penasaran? Simak terus, jangan sampai di-skip ya. Ups, ternyata ada yang kelupaan, Bun. Ayah lupa mencampurkan gula ke dalam adonannya. Aduk-aduk-aduk terus, diuleni sampai dengan kalis. Kira-kira seperti ini ya, Bun. Setelah dirasa kalis, tutup sebentar ya, Bun. Bisa menggunakan sorbet atau apapun yang bisa digunakan untuk menutupi bahan supaya mengembang. Setelah didiamkan beberapa saat, kemudian adonan dipipihkan seperti ini ya, Bun. Kira-kira ini tebalnya 1 cm, Bun. Dicetak bulat-bulat, kira-kira mau buat apa ya, Bun? Kalau mau membuat donat, kenapa nggak bolong tengahnya ya, Bun? Diolesin wijen, kemudian ditap-tap gitu. Wah, jadi penasaran. Kira-kira jadinya apa ya, Bun? Udah digoreng aja nih, kita lihat yuk, bahannya mengembang loh setelah digoreng. Kalau warnanya sudah kemasan gini, berarti udah mateng ya, Bun. Langsung aja diangkat, ditiriskan. Wah, ditabur di gula halus, Bunda. Yang bulat-bulat, roti ala Ayah, bertabur dengan wijen. Oh, enak.